Hai semua, selamat datang ke satu lagi video baru aku kali ni. Kali ni aku nak cerita pasal pengalaman aku bekerja part-time di pizza. Masa aku habis sekolah menengah, aku banyak buat pekerjaan part-time sementara tunggu aku dapat masuk ke universiti. Kalau aku dapatlah time tu. Masa tu, aku jadi sangat tak produktif dekat rumah. Dan duit paket aku juga dah start habis. Aku sampaikan masa tu, bila diajak oleh kawan-kawan untuk lepak pun, aku susah sikit sebab duit dah start kering. Weh korang, boleh tak korang bayarkan aku punya TO ni? Aku dah tak ada duit lah. Okay. Ish, aku dah kena start cari kerja part time ni. Sampai bila aku nak mengemis? Eh, kenapa Sumi? Nak minta kita orang belanja mi goreng pula ke? Tak ada lah. Tempat pertama aku start buat part time time tu adalah Pizza Hut. Dekat pizza tu, aku bekerja sebagai waiter. Tapi dekat pizza, diorang tak panggil waiter, diorang panggil service. Jadi kerja aku ni adalah ambil order dari customer dan hantar makanan diorang bila dah siap. Kerja dia sebenarnya senang je. Cuma dia akan start jadi susah bila dah ramai orang dan aku start jadi tak tentu hala. Siapa ambil order meja 9? Hantar roti ni kat meja 12? Tak ada orang lah meja 7 tu, customer dah nak masuk. Siapa ambil sipa aku? Tapi servis bukanlah aku seorang time tu. Ada dekat 5 hingga 6 orang time tu. Dan bagi aku, pengalaman bekerja kat pizza ni sebenarnya antara yang paling best lah. Dan juga paling penat. Start aku masuk kerja daripada 7 pagi, kita orang semua akan mulakan dengan mengemas dan buka premis perniagaan kita orang ni. Dan lepas tu, customer akan start masuk berpusu-pusu. Nama aku pizza! Sejujurnya, sebelum aku kerja part time dekat pizza ni, aku tak pernah pula terfikir yang pizza ni ramai orang suka. Kita orang akan start layan customer kita orang dari pagi sampailah penamat shift kita orang. Panjang shift tu, kita orang tak dibenarkan duduk dan hanya berdiri dari pagi sampai petang. Masa first time aku masuk kerja tu, kaki aku terasa lengoh ya amat. Tapi time solat dengan rehat dia orang bagilah duduk. Antara salah satu memori yang aku tak dapat lupakan time tu adalah apabila aku tertumpahkan kuah dekat meja salah seorang kakak ni. Aku time tu gabra habis. Akak tu dia pusing ke arah aku dan perasan yang aku sedang dalam mood cuak. Dia pun, "Chill lah bro." Akak tu serius chill dan buat aku hilang sikit lah nervous aku. Okay, di moment lain pula, cerita lain dengan satu customer lain pula. Ada satu time ni, customer ramai sangat sampai ada banyak customer yang terpaksa tunggu sampai sejam makanan diorang sampai. Ada seorang bro ni, dia panggil aku dan dia bagi ceramah sikit kat aku pasal betapa lambatnya lah servis dekat sini. "Adik tahu tak, saya dah tunggu lebih setengah jam. Semua family saya dah lapar sangat dah ni." Masalahnya, bukan aku yang handle masak-masak kat dapur. Dan memang betul lah, customer memang tengah ramai time tu. Aku rasa sangat bersalah kat diorang. Tapi apa yang mampu aku buat adalah suruh dia bersabar je lah. Aku rasa family dia memang lapar sangat dah time tu kot. Pizza. Sebenarnya, kalau aku tengah lapar time tu pun aku dah perangai dah aku rasa. Lapar! Okay, tamat dengan cerita tu. Ini cerita lain pula dengan salah satu customer lain pula. Cerita dia bermula dengan ada seorang akak ni yang confused nak makan pizza ke tak. Akak ni bermula dengan tanya aku, kalau aku boleh pilih nak makan KFC atau pizza, mana aku pilih? Kalau saya lah kak, saya pilih KFC lah sebab saya suka KFC. Dan boleh pula lepas tu akak tu cakap yang, "Eh, kalau macam tu, dia kata dia nak report dekat bos aku sebab aku pergi promote tempat makan lain." "Dah kau tanya apa favourite aku, aku jawab je lah KFC." Cuma aku tahu, niat sebenar akak tu hanyalah nak bergurau je. Tapi masa tu aku awkward lah sikit. Tapi pengalaman bekerja di pizza ni memang best dan tak dapat aku lupakan. Penat lelah yang aku lalui bersama kawan-kawan selain daripada kawan sekolah. Dan dia juga mengajar aku erti kehidupan pertama kali mencari rezeki sendiri selain daripada belajar kat sekolah. Dan satu lagi juga seronok dia sebab aku dapat duit sendiri. Cuma aku sedikit sedih sebab masa tu aku tak berapa pandai nak saving duit lagi.
Lepas je aku dapat gaji pertama aku tu, aku terus spend sampai tak ingat dunia. Beli. Saya kepada siapa yang terus support aku, dan please kalau korang suka konten aku ni, korang share lah ya dekat Facebook, Twitter, Insta, TikTok ke apa-apalah social media yang korang main. Okay, jumpa lagi dekat video yang akan datang. Bye.